guys. Bersama saya Wijil Lestari dan ini rekan saya Lida Lucia Indah Indriani. Kita lagi di acara GR Jelajah Rasa. Kali ini kita lagi berada di Pusat Oleh-oleh Sari Rasa yang beralamatkan di Jalan Raya Wonosari, Jogja, kilometer 3, Siono Tengah, Logandeng. Lalu sampai sekarang ya alhamdulillah memang peningkatannya cukup drastis untuk bagian motivasi sendiri. Memang awalnya tidak ada motivasi sama sekali ya, memang awalnya untuk menambah pemasukan keluarga ya. Juga memang untuk menambah aktivitas di rumah dalam pasal kebetulan di rumah juga saya rasa memang kompetitor banyak, tapi kalau kita memang berpegangnya pada kualitas produk. Kompetitor memang banyak produk bakpia di Indonesia sekarang mulai banyak, tapi dari rasa dan kualitas saya rasa produk kami masih pertama itu ya. Nah, kita selain pernah pengalaman dari bahan baku, rasa dan kualitas juga selalu kita jaga dari tahun 1994 sampai 2019 sekarang. Kalau kendala tidak terlalu banyak ya kendala. Biasalah kalau mungkin untuk berusaha ramai sepi begitu ya. Ada kalanya memang sedang high season ramai-ramainya wisatawan itu sudah waktunya ya terhalang low season ya, saatnya orang jarang berpergian, jarang berwisata. Ya itu mungkin saat kendala-kendala buat kita. Memang kita harus bisa wisatawan untuk bisa belanja. Tapi kalau akhirnya mungkin dari kondisi ramai sepinya wisata seperti itu sebenarnya. Kalau kendala lain saya rasa tidak ada. Harapan kami dari Sari Rasa ke depan dia ya, tetap sesuai dengan visi-visi Sari Rasa yang ingin jadi pusat pelayanan yang terbaik dan produk. Jadi kita juga kenal dari produk yang enak, yang berkualitas, tapi juga dari pelayanan juga kita pelayanannya prima kepada pelanggan, kepada customer. Jadi terbaik tidak hanya dari Sari Rasa, tapi juga dari pelayanan. Pembuatan bisa, saya akan langsung ke tempat ini. Saya tinggal dulu, langsung saja dengan karyawan.
tanggapan Bapak tentang tempat ini apa? Tanggapannya kalau sebenarnya kalau tempat fasilitasnya ya, itu kalau dapat kunjungan semacam ini kayaknya agak kerepotan ya. Kalau mungkin kalau satu bis dua bis mungkin ada itu, tapi kalau jumlah banyak ini agak repot nih, daya tampungnya masih kurang maksimal seperti itu. Jadi mungkin untuk masukan pengelola ya, seperti toilet, kemudian sarana ibadah, itu kalau dengan jumlah yang banyak agak repot. Yang kemarin ada berapa? Ada